Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada? Tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video kali ini, tadi saya berangkat pagi ya, jadi nggak sempat buat konten. Ini pekerjaan semua udah saya selesaikan ya. Jadi di hari ini itu infonya. Tadi proses itu berapa unit ya? Fit semuanya ya. Itu yang sudah ACC, fit CBS warna merah hitam, terus fit seat ada dua warna hitam. Terus nah ini tadi. Tapi seharian itu garap ya, garap ada berapa unit? 1, 3, 4 sama ini. Cuman ini minta tunai ya. Ini tunai, cuman ini sudah laku apa belum? Ini katanya sudah laku ya. Kita lanjut ya, tadi sempat ada. Nah ini yang tadi seharian ya, seharian itu saya berangkat pagi, terus berangkat pagi garap ya, garap ada 1, 3, terus tambahan siang tadi pembelian tunai, jadi pit stripnya itu ada 3 unit, pit CBS-nya 1. Terus ini sore tadi ada yang nanya minta bit CBS warna hitam glossy ya, kombinasi dengan stripping warna merah. Yang tadi itu samping sebelah pecek. Nah, ini yang di depan ada Honda bit CBS warna merah hitam kombinasi dengan, nah ini tampilannya, nah ini merah glossy dan hitam. Nah, ini sudah ACC ya, pembelian kredit ya, saya minta warna seperti ini, jadi nanti tinggal dikirim ya. Ini spill-spill aja dulu ini tampilannya depan. Ini tampilan depannya ini seperti ini, warna hitam glossy, terus di bawahnya merah glossy semuanya ya. Nah ini merah glossy semua, terus di kaki-kakinya. Nah ini masih sama untuk versi yang baru. Ini pakai bantu plus, merek Federal, ukurannya 80/90 diameter ini 14 ya. Untuk file pressingnya warna hitam drop. Suspensi ini suspensinya agak-agaknya. Terus untuk sistem pengereman rem depan ini menggunakan rem cakram model disc, bentuknya bulat seperti ini, terus dengan kaliper merek Nissin warna hitam piston tunggal. Nah, terus di sayap kanan kirinya, nah ini ada stripingnya warna hitam ya, tulisan Honda warna putih. Nah, terus untuk di speedometernya, nah, kita lihat ya. Seperti ini speedometernya semi digital ya, dari analog dan digital sedikit ya. Analognya ini, digitalnya kotak cilin. Ini sudah setelan. Nah ini ada indikator lampu jauh dekat, indikator injeksinya, ada indikator alarm anti maling ya. Ini ada indikator kurang bensin, indikator ini lampu jauh dekat, ini alarm anti maling ya. Nanti saya jelaskan cara menyalakan alarm anti malingnya ya, sama seperti Honda Beat Seat. Jadi untuk Honda Beat CBS dan Honda Beat Seat disematkan alarm anti maling, dan sama Beat Deluxe yang kunci kontak ya. Untuk yang Beat Deluxe tipe smart keyless itu
tidak ada alarm anti malingnya. Nah, ini kita cek ya. Caranya gini, untuk menyalakan alarm anti maling. Tinggal di kotaknya ini diputar 2 kali. Nah, ini. Kalau sudah nyala indikator alarm anti malingnya warna merah seperti ini, diamkan 1 menit ya. Nanti kalau sudah berkedip-kedip, kalau ada getaran, itu alarmnya pasti bunyi. Nah, kita tunggu. Ini sambil saya jelaskan, di Honda CBS masih menggunakan kunci kotak model Kris ya. Nah, di sini, ini ada pengamannya ya. Jadi, pakai magnet, terus ditulis sunset ini untuk membuka bagasi jok. Jadi, selama kunci dicabut, ini masih nyala. Nah, jadi soalnya sudah dinyalakan alarm anti malingnya. Atau di bawahnya, nah ini di Honda CBS. Nah ini sekarang disematkan outlet power charger ya. Model bentuknya bulat seperti ini, jadi harus ada tambahan adaptor ya. Bentuknya bulat seperti ini. Nah ini sudah nyala. Nah ini berkedip-kedip. Jadi kalau ada getaran pasti bunyi. Nah ini bunyi. Nah ini bunyi ya. Terus cara menonaktifkan tinggal diputar saja. Jadi dinyalakan. Ini sudah mati ya. Alarm anti maling. Terus cara mengecas handphone yang baik dan benar itu posisinya mesin harus hidup ya. Jadi biar apa? Baterai aktif mengisi, baterai handphone juga mengisi. Nah, terus itu di tengahnya ini ada pengaitnya. Ini untuk menaruh barang-barang bawaan Anda, bisa ditaruh di sini. Terus di konsol sebelah kiri untuk yang sekarang, nah ini sangat lebar ya. Jadi untuk menaruh air minum. Nah, bisa ditaruh di sini. Nah, terus untuk di sepornya ini warna hitam berbahan plastik. Dan seperti ini. Terus untuk standar samping ini otomatis mati ya. Jadi untuk mencegah atau menghindari kecelakaan. Untuk step floor-nya berbahan besi model pipa dilapisi dengan fret. Nah, terus untuk di Honda Beat CBS ini menggunakan mesin injeksi ESP NHZ Smart Power. Tutup CVT-nya warna hitam dok. Nah, ini masih disematkan pakai Kickstarter, jadi sangat membantu sekali ketika aki tekor atau ngedrop bisa dipancing pakai Kickstarter atau pakai engkol. Nah, terus untuk di joknya ini sangat ramping ya. Nah ini modelnya seperti ini ya, tanpa jahitan. Nah, terus untuk di bagasi joknya ini lumayan luas untuk menaruh barang-barang bawaan Anda, bisa ditaruh di sini. Nah, ini ada bonusnya. Ada spion lampu, toolkit isinya obeng main plus dan kunci busi. Terus ada tempat plat nomor. Ini ada anti gores buat speedometer. Nah ini bonusnya banyak banget. Terus untuk ukuran tangki bahan bakar Honda Beat CBS ini 4,5 liter. Untuk bagelnya ini sekarang berbahan plastik ya. Warna hitam, ini sangat kuat dan kokoh. Untuk bodi di bawah jok, ini warna full hitam glossy, kombinasi dengan striping warna merah dan warna putih, ada tulisan Beat. Terus kita ke kanan ya. Untuk di radiator Honda Beat CBS, ini model kipas. Model kipas seperti ini ya, bukan pendingin cairan. Terus cover radiatornya warna hitam drop, bentuknya seperti rumah lebah. Terus untuk di knalpotnya ini warna hitam drop, dibalut dengan cover muffler warna hitam berbahan plastik ya, modelnya seperti ini. Nah, terus untuk shock belakang ini pakai single shock warna hitam. Nah, terus untuk di tengahnya ini tidak ada hagernya, cuman ada tambahan karet, jadi untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak masuk sela-sela sini. Untuk ban belakang pakai ban tubeless merek Federal ukuran 90/90 ya, diameter 14. Pelek racingnya ini warna hitam dop. Untuk sistem pengereman rem belakang ini menggunakan rem tromol.
Terus kita ke lampu belakang. Nah, untuk lampu belakang ini pakai lampu bohlam ya. Seperti ini. Terus lampu sen kanan kirinya. Juga menggunakan lampu bohlam. Nah, seperti ini. Nah, jadi ada perubahan ya. Untuk tampilan lampu belakangnya ada perubahan, tapi lampunya masih tetap memakai lampu bohlam. Untuk yang versi lama itu di sini ada benjolannya ya, untuk yang sekarang tidak ada. Jadi polos. Nah, terus untuk lampu di penerangan tempat plat nomor ditaruh di sini sekarang. Nah, ini juga menggunakan lampu bohlam. Kelihatan kan? Nah, terus mata kucingnya kotak seperti ini. Terus untuk di fender belakang ini warna hitam berbahan plastik. Fungsinya ini untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak mengenai si pengendara atau si pembeja. Nah, apa komentar Anda tentang Honda Beat CBS warna hitam, warna merah kombinasi dengan warna hitam ya? Tulis di kolom komentar. Nah, tanya boleh. Nanti bisa WA di nomor WA saya ada di kolom deskripsi. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya mencerahkan untuk Anda semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bagi.